Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di channel Riza Azir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan like dan subscribe-nya, agar channel kami terus berkembang dan kami semangat membuat konten-konten lainnya. Oke, di video ini gue akan berbagi sedikit ilmu gimana caranya menghapus video di aplikasi Snack Video. Sebelumnya kita intro terlebih dahulu. Di video kali ini, gue akan berbagi sedikit ilmu gimana caranya menghapus video di aplikasi Snack Video. Buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai selesai. Jangan skip-skip ya, agar kalian paham dan kalian bisa mencobanya. Ini dibilang sulit ya mudah, dibilang mudah ya sulit. Kenapa? Karena di aplikasi Snack Video ini tidak ada fitur hapusnya. Kita langsung ke tutorialnya aja. Kita cari aplikasi Snack Videonya terlebih dahulu. Kita masuk. Kita tunggu ya guys. Setelah kita masuk aplikasi Snack Video, kita pilih fitur profil pojok kanan bawah ini ya guys. Kita masuk. Setelah kita masuk kayak gini, kita scroll ke bawah, kita pilih video yang akan kita hapus. Saya pilih dulu. Semisal saya akan menghapus video yang paling bawah ini, pojok kanan bawah ini. Kita tekan aja videonya. Setelah kita tekan kayak gini, di sini aplikasi Snack Video tidak menyediakan fitur hapus ya guys. Terus gimana caranya untuk menghapus? Caranya cukup mudah, kita tekan share ini guys. Kita tekan. Setelah kita tekan, di bawah ini ada pilihan fitur hapus. Kita pilih aja, kita tekan. Kemudian selanjutnya kita pilih hapus. Kita tekan. Ketika kita menekan hapus, otomatis video kita langsung terhapus ya guys. Kita kembali untuk mengecek apakah videonya sudah terhapus atau belum. Oke, di sini videonya sudah hilang ya guys. Videonya sudah terhapus. Sampai di sini dulu ya guys. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mencobanya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum sempat menekan like dan subscribe, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar channel kami berkembang dan kami semangat membuat konten-konten lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.